بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة diterangkan bahwa Siti Maryam mengandung, hamil dengan satu tiupan Malaikat Jibril, dalam satu saat langsung hamil besar. Ada menyatakan tiga jam, ada menyatakan normal 9 bulan. Ringkas cerita, Siti Maryam karena khawatir takut dicela sama kaumnya dan melahirkan ingin dengan tenang, akhirnya lari ke kota Baitul Laham yang dikenal sekarang adalah Bethlehem. Ada di situ Siti Maryam sudah terasa sakit untuk melahirkan, bersandar ada di satu pohon kurma yang udah kering, daun-daunnya kering, udah mau mati pohon kurmanya, mungkin sudah mati, udah kering bener. Kemudian ada di situ sungai kecil yang udah mati juga, nggak mengalir air, tidak mengalir air. Kemudian Siti Maryam memikirkan, gimana ini nanti orang-orang ini pasti akan menuduh yang tidak-tidak, padahal dirinya tidak berbuat apa-apa. Pasti nanti orang-orang ini akan mencela aku habis-habisan, sampai beliau menyatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Seandainya aku mati sebelum kejadian ini, dan aku menjadi orang yang biasa, yang tidak diperhatikan orang, yang tidak dihormati sama orang, atau kalau perlu ditinggal sama orang. Kadung sudah Siti Maryam dikenal orang yang hebat, orang yang baik, orang yang suci, orang yang terhormat. Hamil, gak kawin, bisa dibayangkan apa yang akan dituduhkan sama orang. Padahal tidak pernah dia tadi itu melacur, tidak pernah dia disentuh oleh seorang lelaki pun, tapi Allah mentakdir itu sebagai tanda kebesarannya. Sampai Siti Maryam menyatakan, aduh, lebih baik mati ini, tapi sudah menjadi takdirnya Allah, itu harus terjadi.
Seandainya aku bukan menjadi orang yang dikenal, orang yang tidak diperhitungkan sama orang, orang yang tidak dihargai sama orang, tapi udah menjadi orang yang dikenal tadi. Kemudian Malaikat Jibril setelah mendengarkan bagaimana keluh kesah daripada Siti Maryam sampai mengharapkan mati, maka Malaikat Jibril menegar, La tahzani gaja'ala rabbuki tahtaki sariya huzi ilaiki bijiti nahla tusakit alaiki rutaban janiya. Maryam, enggak usah susah, enggak usah kamu tadi itu susah, jangan kamu tadi itu berpikir yang tidak-tidak. Dengarkan baik-baik, di bawah kamu itu ada sungai, sebentar lagi akan mengalir air. Itu adalah tanda bagaimana Tuhanmu tidak menyia-nyiakan kamu, dan kamu yang kamu sandar itu adalah pohon yang udah kering, pohon kurma yang udah kering. Sekarang kamu lihat bagaimana pohonnya itu menjadi segar kembali, malah langsung berbuah. Dan cobalah kamu gerakkan kaki kamu untuk supaya daun apa kurmanya tadi itu berjatuhan ada di kamu, dan kamu akan bisa memakannya dengan lezat. Subhanallah, air sungai tadi itu mengalir air, pohonnya kembali segar, dikentrok sama kakinya aja jatuh semuanya, setengah mateng lagi. Padahal saat itu bukan musim kurma, musim dingin. Musim kurma itu kalau udah panas sangat, kalau udah panas sangat. Ada yang baca bukan tusakit, tasakot, artinya tata sakot. Dalam riwayat yang lain, yang ngomong tadi itu bukan Malaikat Jibril, tapi yang ngomong tadi itu adalah Nabi Isa. Fanadaha min tahtiha, ada menyatakan itu Jibril yang ada di bawah, karena waktu itu Siti Maryam ada di atas bukit, Malaikat Jibril ada di bawahnya. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu Nabi Isa yang ngomong. Jadi Nabi Isa setelah lahir dia menghibur ibunya, Bu jangan susah Bu, kita ini diperhatikan sama Allah, sungai ini akan mengalir air Bu, pohon itu akan dihidupkan kembali oleh Allah dan berbuah, ibu tinggal gerakan kakinya aja, nendang sedikit itu pohon kurma akan berjatuhan itu kurma dari atasnya. Subhanallah. Jadi ada dua versi di sini. Kemudian Siti Maryam juga berpikir, gimana nanti kalau ngedepi orang-orang? Maka Malaikat Jibril atau versi kedua Nabi Isa ya, menyatakan fa imma tarayna minal basyari ahadan faguli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yauma insiya. Nanti kalau kamu ketemu orang-orang, seorang pun nanti yang tanya, kenapa kamu itu kok bisa hamil padahal kamu itu begini, keluarga kamu itu begitu, kamu itu dididik, yang dididik Nabi Zakaria, wah macam-macam dah. Kalau ada macam-macam yang ngomong, katakan saya udah nadar enggak ngomong. Nanti serahkan sama bayi Nabi Isa tadi itu, serahkan sama bayi tadi itu untuk jawab. Orang-orang Israel dulu itu kalau mereka tadi itu punya masalah, mereka tadi itu kalau punya masalah tidak mau ngomong, jadi puasa ngomong sampai tuntas masalahnya, puasa ngomong.
Akhirnya benar, datang setelah melahirkan sampai selesai nifasnya 40 hari. Hah? Ada yang berkata bahwa saat itu pula langsung dia berangkat, Siti Maryam membawa bayi dari itu pulang dari Baitul Laham ke Baitul Maqdis, dibawa bayinya. Ketika datang Siti Maryam, keluarganya semuanya nangis. Ya Allah Maryam, kata dia, kok bisa begini kamu? Kenapa kamu melakukan ini nak? Itu misalnya. Kenapa kamu begini? Ditegur Siti Maryam tadi itu karena Siti Maryam tadi itu hamil tanpa ada pernikahan. Makana Abu Kimra'as ya Ukhta Harun, makana Abu Kimra'as su'en wa makanat ummuki, makanat Abu Kimra'as su'en wa makanat ummuki baghiyah. Saudara Harun dikiaskan dengan Nabi Harun, karena Nabi Harun itu nabi yang dikenal, nabi yang lemah lembut, akhlaknya baik, sopan santun, dikenal. Jadi saat itu kalau ada orang baik dikatakan Harun gitu. Saudara Harun, karena ini seorang perempuan, ayahmu ini bukanlah orang jelek, orang soleh, tidak kenal main-main wanita. Ibumu juga bukan pelacur nak, bapakmu orang soleh, ibumu orang soliha. Kok bisa begini kamu punya anak? Ya apa kamu itu? Wah, semua ngomong. Siti Maryam diem, gak ngomong. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sambil bawa anaknya. Sudah mepet, udah begitu banyak pertanyaan. Fa'asyarat ilaih, jangan ngomong maksudnya. Ada lagi menyatakan, cuma menyatakan hadza kilo. Ngomong dengan ini. Ada lagi menyatakan inni nadartu shauman, aku nadar gak ngomong. Diisyaratkan kepada anak. Kaget orang-orang, ini mau main-main. Kamu menghina kita semuanya ya Maryam, kita ini mikiri kamu. Apakah kamu akan mempermainkan kita semuanya, keluarga kamu, family kamu, kaumnya kamu? Kami ini menganggap kamu suci lah, kok begini kamu? Masa kami disuruh ngomong sama anak kecil? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku akan berbicara dengan anak yang masih ditimang ini? Ketika mereka ngomong gitu, Nabi Isa waktu itu masih netek dengan Siti Maryam. Dilepas neteknya sama Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bersandarkan dengan tangan kirinya. Langsung duduk Nabi Isa di pangkuan ibunya. Kemudian mengisyaratkan dengan tangan kanannya. Berbicara kepada mereka. Akhirnya, insya Allah kita teruskan. Besok ada di Masjid Jami. Pembahasannya nanti, ucapannya Nabi Isa akan kita bahas nanti, ada besok, ada di masjid. Luar biasa. Dan itu semua menjawab tuduhan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan,
atau sebagai Tuhan. Kita akan bahas bahwa kita percaya dengan Nabi Isa sebagaimana percayanya Nabi Isa terhadap dirinya, bahwa beliau adalah tidak pernah menyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi Nabi Isa menyatakan saya adalah utusan Allah, hamba Allah. Dari kejadian ini bisa diambil beberapa faedah. Pertama, jika kamu mendapatkan fitnah, jika banyak orang yang menuduh kamu tapi kamu tidak berbuat, maka yang paling tepat adalah tinggalkan orang-orang yang bodoh itu, jangan diladeni dengan omongan kamu. Paham? Kenapa? Ketika kamu meladeni, kamu sama seperti dia. Idzal kalbu ma yu'dhika illa nibahuhu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau sudah anjing itu tidak mengganggu kamu, gigitannya, cakarnya, tapi hanya jenggongannya, suaranya, maka biarkan itu bahasanya anjing sampai hari kiamat menjenggong. Ada apa kamu balas dengan jenggongan juga sama anjingnya? Kalau ada orang menfitnah kamu, ada apa kamu balas dengan fitnahan sama tukang fitnahnya? Karena itu jangan menjadi tukang fitnah pula, biarkan aja. Paham nih? Karena itu Siti Maryam ketika dituduh macam-macam, buat apa? Akan dijawab. Dia, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, katakan inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Katakan aku nadar enggak mau ngomong sama manusia. Aku sudah nadar, enggak mau bicara. Paham nih? Kalau misalnya ada air yang keruh, tahu keruh enggak? Wong tambahane enggak keruh. Budek. Ada air keruh. Maka jangan kamu obok-obok dengan tangannya kamu, tambah keruh. Caranya gimana? Angkat tangan. Diamkan aja. Wah, di situ ada cincin saya yang hilang. Semakin enggak kelihatan cincin kamu. Itu ada gelang saya yang hilang, semakin enggak kelihatan gelang kamu. Kenapa? Udah keruh, udah budek. Caranya gimana? Tunggu aja. Sampai ngendap tanahnya, sampai ngendap keruhnya, bening kelihatan. Oh, di situ cincin saya, ambil. Oh, di situ gelang saya, ambil. Kalau sudah banyak fitnah ada di mana-mana, menengok. Jangan ikut berkomentar. Tambah rame, tambah budak, tambah kacau. Diem aja. Nanti akan bisa ketahuan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Diem. Jangan banyak komentar. Kalau kita kan enggak semuanya komentar. Wow, sampai di warung-warung komentar kabeh. Datiku, datiku. Dan sing dadi, daden-daden kabeh. Kemudian faedah yang kedua, dalam diam itu banyak keuntungan. Kalau orang banyak bicara, komentator itu pandai kritik tapi tidak bisa berbuat kebanyakan. Tak kasih contoh. Pernah mendengarkan enggak komentator sepak bola? Pernah ya? Wow, itu sebetulnya begini, sebetulnya begitu, tapi ngiring gak iso dia. Suruh sepak bola gak bisa, itu komentator itu.
tinju. Wah, kelas berat. Wah, dikritik. Itu permainannya begini. Coba taruh kan. Enggak KO kan ronde pertama. Komentator itu begitu. Sebenarnya yang banyak diem tadi itu yang perlu diperhitungkan. Yang banyak bicara itu banyak salahnya, saudara. Yang sedikit bicara itu yang keluar adalah hikmah dari mulutnya. Karena itu Rasulullah bersabda, "As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh." Diam itu adalah penuh hikmah. Cuma sedikit yang mau diam. Rebutan ngomong semuanya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Man shomata naja." Siapa orang yang diam selamat lo ya. Dalam hadis yang lain menyatakan Nabi, "Man hafidhali ma baina lahyai wa ma baina fakhidai." Man hafidha ma baina lahyai wa ma baina fakhidai bamintu lahul jannah. Man dhabina ma baina lahyai wa ma baina fakhidai bamintu lahul jannah. Siapa orang yang siap bertanggung jawab antara dua lahangnya, itu mulutnya, tidak berbicara kecuali yang baik, dan antara pahanya, yaitu kemaluannya, tidak sampai mengumbar syahwatnya kepada yang haram, maka aku yang nanggung dia masuk surga, kata Rasulullah. Wah, bahaya ini mulut ini. Bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Karena itu jangan banyak bicara. Kondoleo, orang kalau ingin punya pegawai, atau kalau Anda ingin punya ingin yang mengatur masyarakat, sing dak ambisi bicara, sing dak orang tadi itu tidak banyak komentar. Lek komentator itu percuma wis, penyebar fitnah itu. Gorodok. Anda lihat kejadian di Indonesia ini kacau semuanya, bukan karena bom semuanya. Kacau semuanya kakek si ngomong. Partai itu omongannya begini, partai A omongannya yang lain, partai C omongannya si C, partai D omongannya si C, bingung masyarakat. Ki opo? Padahal goro kabeh. Karena itu kita enggak perlu banyak komentar, yang paling penting apa tindakan Anda yang realita. Dari cerita itu, orang pingin mati itu enggak bagus, kecuali kalau karena urusan agama. Ya Allah, zamannya seperti begini, lebih baik mati daripada aku itu bisa katut jadi pecandu narkoba. Tak apa-apa sih yang gitu. Lebih baik enggak ada umurnya daripada nanti akhirnya korban agama kita. Tapi kalau karena sakit, mudah-mudahan mati, tak kuat lorohku. Tak boleh. Wes, mudah-mudahan mati, kok saya ini turunan melarat. Tak boleh begitu. La yatamanna yanna ahadukum al-mauta li burrin asabah. Jangan sampai ada seorang pun, kata Nabi, berharap mati karena ada musibah yang menimpa. Belum tentu kalau mati itu bebas musibah kamu, mungkin tambah parah jadi azab kubur kalau matinya su'ul khatimah. Fa in kana la budda, kalau memang harus, maka doanya diajari sama Nabi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau memang harus, doanya begini, ya Allah hidupkan aku kalau memang hidupku itu adalah lebih baik karena aku bisa beramal soleh atau sabar, atau matikan aku ya Allah kalau matiku itu adalah lebih baik
mati husnul khatimah masuk surga. Pokoknya mati husnul khatimah tambah soro. Ingin hidup lagi enggak mungkin. Nah, karena itu, jangan kamu menjadi orang yang putus asa. Apalagi ingin jihad tahu, ingin mati syahid, ayo perangnya, dolek-dolek perang. La yatamannayanna ahadukum liqa'al adu. Jangan kamu tadi itu berharap kapan ya perang ya. Wah, nekat. Perang temenan singitan di sorlongan. Jangan seperti orang Bani Israel. Wah, kami akan siap menghadapi. Wah, lebih baik daripada kita. Ada cengkraman Fir'aun itu dan ini. Terakhir diajak untuk memerangi kaum yang Jababira oleh Nabi Musa sudah dijamin pasti menang. Enggak. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Maaf ya Musa ya. Silakan Anda menghadapi mereka dengan Tuhanmu. Silakan Anda menghadapi mereka dengan Tuhanmu. Tak tunggu nanti kabarnya. Kalau memang sudah berhadapan dengan musuh, jangan jadi pengacut, hadapi. Kalau memang tidak ada musuh, Allah pun tolak musuh, menciptakan permusuhan. Nah, itu tidak benar. Alhamdulillah, sekarang di Indonesia aman. Enggak usah Anda menciptakan permusuhan. Sekarang saatnya kita berdakwah dengan cara yang aman. Ayo, uang tambahan. Sindak sholat, gimana caranya? Diprogram mereka untuk sholat. Yang minum-minuman khamar, gimana caranya? Mereka tadi itu menjadi orang yang sadar. Tambahan ini terkenal loh. Banyak pecandu narkoba di sini. Malah bandar narkoba yono, aku lho jenenge. Hati-hati. Dan itu sudah masuk dalam buku kari bukti ini dok kon. Ketangkep kon mari ngono kon. Jadi jangan main-main. Lah kalau sudah ketangkep, wis entek jenengmu. Saturunanmu nanti akhirnya jelek nanti. Ada di sini ada 3 orang atau 4 orang di sini. Paham kita? Bukan enggak paham. Hati-hati ya. Nah, kita ingatkan di majelis ini. Mungkin ada keluarga yang hadir kan dan nono. Eru lo kape. Sak polisi di ru. Suatu saat kamu akan ditangkap nanti. Tinggal ada bukti aja. Jangan dianggap enggak ketahuan. Eru. Tinggal bukti. Lo Habib Taufik eru kok. Di sini-sini kalau polisi enggak eru. Kemudian dari kejadian ini bisa diambil faedah, subhanallah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang pilihannya tetapi juga memberikan jaminan dan bantuan kepada mereka. Orang itu kalau siap diuji sama Allah asal temenan, maka Allah juga mempersiapkan bantuannya. Anda ini nih Nabi Siti Maryam diuji oleh Allah, dia harus menghadapi fitnaan, tapi Allah juga memberikan bantuan. Dia didampingi malaikat Jibril, ditunjukkan beberapa hal-hal yang ajaib. Pohon kurma yang mati menjadi hijau kembali, sungai yang mati mengalir kembali. Kemudian bagaimana hal-hal yang ajaib semuanya, Allah sudah mempersiapkan bantuan. Kita orang beriman juga begitu. Anda yang melarat, Anda diuji oleh Allah, sing sabar, yang ridho. Allah sudah mempersiapkan bantuan untuk kamu. Tinggal kamu itu menjadi hamba yang pasrah. Orang yang sakit, Anda sudah akan mendapatkan bantuan dari Allah. Orang yang lagi susah, ada yang punya masalah, jangan kalap, jangan panik. Hadapi itu dengan
teguh dan ridha, pasrahkan sama Allah, karena Allah sudah mempersiapkan bantuan untuk Anda. Cuma Allah yang maha tahu kapan turun bantuan dari itu. Waduh, gak kuat saya, si orang dino lah, kamu maksiat 20 tahun, kamu itu diuji masih 2 hari. Terima dengan sabar dan ridho, sebentar lagi pasti akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Hah? Kemudian yang terakhir, kita percaya dengan adanya Nabi Isa, kita percaya dengan adanya Siti Maryam, tapi itu adalah menandakan tentang kebesaran Allah, bukan merekayasa bahwa itu adalah anak Tuhan, bukan merekayasa bahwa Maryam itu adalah ibu Tuhan, bukan merekayasa bahwa ada bapak dan anak Tuhan. Kita percaya, tapi kita tidak pernah menggultuskan siapa-siapa. Kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita hormat dengan Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh menyatakan Muhammad adalah Tuhan kita, Muhammad adalah anak Tuhan kita. Kita tetap menyatakan Muhammad adalah hamba pilihan Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Silakan puji Nabi Muhammad, tapi jangan melampaui kepada ketuhanan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu semuanya jangan memuji-muji aku yang melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Cintanya diungkapkan terlalu berlebihan sampai menyatakan dirinya adalah Nabi Isa adalah seorang menjadi anak Tuhan atau dikultuskan menjadi itu Tuhan. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita adalah orang-orang yang beriman, dan semoga insya Allah cerita-cerita ini akan memantapkan kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, tidak ada yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, tidak ada yang memuliakan kita dunia sampai akhirat, kecuali kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.